Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Imam Channel. Kali ini aku akan membahas tentang cara mereset motor BF. Pertama, kita harus reset injeksinya dulu seperti ini. Nah, sobat bisa menggunakan kayak gini. Sobat bisa menggunakan kayak gini. Kalau tidak punya seperti ini, bisa menggunakan kabel ajaib seperti ini. Fungsinya untuk menjumper aja, bro. Kita sambut tutorialnya seperti ini, bro. Kita cukup masukkan saja. Nah, kalau pakai alat seperti ini, bro, bro harus diingat kabel yang dijumper itu kabel warna hijau sama sok coklat. Kalau yang dua ini tidak tahu saya, bro, fungsinya apa. Lanjut saja. Kita hidupkan kunci kontak. 3 detik, matikan. Cabut. Pasang lagi. Matikan. Ulang lagi. Kunci kontak. Kita cabut soket DLC-nya. 3 detik, 1, 2, 3. Pasang lagi. Matikan kontak. Reset injeksinya sudah selesai. Selanjutnya, kita reset TP atau throttle position sensor, bro. Letaknya di sini, bro. Nah, sini, bro. Di motor Beat, TPS-nya itu ada di sebelah kiri motor. Kok sulit ya, bro? Tak, bro. Sabar, bro. Ini motor tidak pernah dibuka, bro. Galih, bro. Nah, kalau bro kesulitan bisa membantu pakai obeng, bro. Tadinya mau youtuber. Obeng itu tensa. Ah, ini dia. Kita congkel, bro. Keras, bro. Mantap. Seperti ini, bro. Ini throttle position sensor. Kita jumper, bro, seperti ini. Dan posisi soket DLC masih tetap mancap, bro. Manjer. Nah, selanjutnya kita hidupkan kunci kontak lagi, bro. 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Cabut. Sudah. Kita lihat hasilnya. Sini, mbak, bro. Mbak Rizka. Nah, penampakannya seperti ini, bro. Ini kedip-kedip terus menandakan risetnya berhasil. Jika kedipnya sampai 7 kali, berarti risetnya gagal. Kita matikan kontak. Kita pasang lagi TPS-nya. Klik sampai bunyi ceklik, bro. Kita coba. Selanjutnya kita setting mode. Setting mode seperti ini. Sini, mbak. Sini, mbak. Kameramennya cewek, bro. Setting mode caranya seperti ini, bro. Posisi coket tetap mancep. Nah, kita tarik gas mentok. Hidupkan kunci kontak. Tunggu ada kedipan pertama. Kedipan pertama, lepaskan. Nah, ini setting mode ke 1. Seperti ini, bro. Hidupnya lampu. Tut, 1. Mati. 1. Nah, ini setting mode. Settingan pabrikan. Standar F. I beat. Kita coba hidupkan. Seperti apa hidupnya? Berhasil, bro. Risetnya sukses. Sudah mantap. Oh ya, bro. Sekedar sharing aja, bro. Kalau setting mode kedua itu hidupnya seperti ini, bro. Kita coba setting mode kedua.
Tarik gas penuh, hidupkan kunci kontak. Tunggu kedipan pertama. Satu, dua. Seperti ini penampakannya. Mana nih seti mode 2 nya tidak hidup? Kita coba lagi. Nah, tetap mode 1. Kita coba lagi. Mode 2 nya error bro. Kita coba lagi. Kedipan pertama, lepaskan, tarik gas 2 kali. Oh, TP nya ini error bro, tidak bisa menggunakan mode 2. Ya kurang lebih semua motor gitulah bro. Tapi berhubung ini tidak bisa, ya sudah, mode pertama aja. Kita kembalikan seperti awal lagi. Hidupkan kunci kontak. Cabut soket DLC. Pasang lagi. Matikan. Performa motor sudah kembali lagi, lebih agresif daripada yang awal. Sudah, begitu saja tutorial dari Imam Channel. Jangan lupa like and subscribe bro. Thank you.